Oke teman-teman, selamat datang di channel Pental Gaming. Di video Minecraft kali ini kita bakal cobain lagi, yaitu showcase mode buat parkour ya. Jadi kita bisa nge-claim di pohon-pohon, di blok-blok, atau kalian bisa bikin kayak nempel di dinding gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian bermain parkour terus mau jatuh, kalian tinggal lakukan pakai ini aja, langsung boom, kalian langsung nempel di dinding, terus bisa lanjut lagi ke atas ya. Nah oke, jadi caranya gimana, kita simak aja video ini biar kalian tahu bagaimana caranya ya. Oh ya, di sini kita menggunakan survival, tapi sebelum itu aku mau bikin rintangan parkournya buat ke atas kayak gini kan. Nah jadi aku bakal ganti dulu ke mode kreatif game mode C dulu teman-teman. Nah di sini kita udah ganti, sini aku bakal bedain warnanya ya, dan warna kuning nih, bedanya warnanya biru dan kuning kan. Aku bakal taruh sini kuning, nanti kuning berarti kalau kuning itu berarti kita bisa naik atas ya. Terus beda lagi ke sini, kita bedain dengan cara dua blok ke atas ya, dua blok. Jadi apakah bisa sampai ke atas, apakah kependekan atau ketinggian, kita bakal lihat sendiri ya. Nah nanti bakal seperti ini teman-teman. Jadi kita taruh dulu seperti ini. Duh, hancur. Oke, sorry tuh, hancur ya. Nih kita bakal lihat. Hancur. Sorry kehancur teman-teman. Sorry. Ini keyboardnya agak susah banget. Buat turun aja kita susah nih. Oh iya bentar, ini aku ubah ya. Oke, nah sini caranya teman-teman, kalian biar turun dulu sini. Kalian pencet dulu di escape, terus ke option, terus ke control. Nah di sini aku ubah snake-nya jadi P. Terus buat di wall jump atau wall cling-nya kita ganti jadi snake ya, biar lebih mudah. Nah, jadi caranya itu langsung aja kita pencet done. Kita done lagi. Nah, jadi caranya itu mudah, teman-teman. Tinggal ke sini dulu, tutup. Nah, di sini kita nanti bakal naik ke sini, terus ke oranye itu lagi, terus ke warna ungu itu, dan naik ke puncak ya. Nah jadi kita ganti lagi dulu ke mode survival game mode S. Nah udah, ini udah gini kan, kita bakal lihat secara persennya kayak seperti ini. Caranya gimana, kalian tinggal pencet sneak aja buat kalian bisa naik ke atas gitu loh gini. Nah kalian bakal nempel di dinding, terus kalau kelamaan dia bakal turun seperti ini. Jadi kalian caranya gimana, kalian tinggal sini aku coba di pohon ya nih. Kalian pertama kalian loncat sneak, terus kalian pencet atas. Nah bakal loncat kayak gitu ya, jadi kayak dia bisa loncat dua kali. Jadi kalau kalian mau jatuh, kalian tinggal terusin aja gitu loh. Nah gini loncat, nah itu, nah gitu ya. Tapi sneaknya tuh jangan dilepas dulu sampai kita naik, bisa kayak gitu ya. Nah oke, sekarang kita bakal coba naik ke atas, apakah bisa. Kalau nggak bisa kita bakal nyerah aja ya, karena aku nggak bisa juga sih parkour teman. Oke, kita mulai dari sini. Naik sini dulu ya, coba ya. 1, 2, 3 loncat. Aduh salah. Loncat. Aduh salah. Oke, kita ulang ya, agak susah. Aduh. Oke, coba lagi. Nah, salah teman-teman, kita nggak bisa nih. Aduh, salah lagi. Oke, loncat. Nah. Aduh. Agak susah nih, bentar kita coba loncat, sneak, putar, aduh, nah ke atas, nah sampai kan tadi ke sini, itu bisa tuh, coba ya, satu lagi, loncat, putar, melayang. Oke, apakah kita harus bikin lagi tembok di sebelah kanan kirinya, biar kita lebih mudah dalam bikinnya ya, cuy ya, atau kedekatan itu ya, game mode C, kayaknya kedekatan deh teman-teman, jadi parkurnya agak sedikit susah. Kita bakal coba kasih jarak 2 ya, kasih jarak 2 gitu biar lebih mudah. Tapi jangan lupa juga kita kasih taruh di atasnya biar kita bisa naik parkour ya. Nah segini nih, kita kasih 2 jarak ya teman-teman, segini. Nah pertama kita ambil lagi dulu blok diamondnya biar lebih enak. Nah aku taruh bloknya di sini, belum, segini. Nah segini ya, jadi ada jaraknya 2. Pasang dulu. Nah, pasang lagi. Nah, taruh lagi. Nah, jadi kan gini mudah, teman-teman. Jadi kalian bisa lebih mudah dalam parkurnya. Karena awalnya percobaan aja. Jadi karena aku juga nggak jago parkur, teman-teman. Jadi kalian bisa coba aja nanti ya sendiri ya. Kalian kita pasti masa percobaan aja dulu ya kan. Oke, udah nggak bagus. Oke, lagi. Nah, udah mantap nih. Terus kayak gini lagi, kayak gini. Nah,
udah nih tinggi kan. Sekarang kita tinggal samakan aja lagi sini, ubah di sini warna ungu juga ganti. Nah terus turun lagi di sini warna oranye. Oke, turun lagi di sini warna kuning. Oke, nah untuk biar tebal lagi kita kasih dua kayak gini biar kelihatan lebih keren ya. Oke, nah sekarang kita bakal coba langsung apakah bisa kita naik ya. Oh iya, kita ganti lagi dulu ke mode survival teman. Oke, apakah bisa kita mencoba challenge ini, apakah kita bisa teman-teman. Oke, kita lihat ya. Oke, dari sini kita pertama pandangan first person dulu, terlalu dekat gini ya. Oke, 1 2 3 loncat. Salah loncat, agak susah bentar-bentar. Maju loncat. Salah loncat. Kok nggak bisa, kok nggak bisa dua kali. Coba lagi loncat. Waduh naik. Salah kesini loncat. Aduh salah lagi teman-teman. Maju. Gak bisa teman-teman, aku gak bisa parkour teman-teman. Aduh gak bisa teman-teman, kita cuma bisa kayak gini doang ya. Aduh sorry banget teman-teman, gak bisa parkour aku. Gak bisa parkour teman-teman, jadi bisa seperti ini ya. Jadi buat kalian yang suka parkour, kalian bisa pakai ini ya, buat tambahan kalian bisa loncat ketika mau jatuh ya. Nah oke teman-teman, mungkin video sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode video lainnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Okay, bye.